pernah dimasuk ke alam gang Karawang. Oh, pernah itu. Pernah. Cacut. Terus. Di gang Karawang itu sebetulnya baik-baik sih. Kayak bulan purnama gitu aja. Jadi apa nama kalau bahasa Sunda itu sunyi ya? Iya. Subhanallah. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun Anda berada, Anda fakir kedatangan sang praktisi spiritual batin dan dohir. Kita kenalan dulu pertama kepada artis kita yang dari Antep, Cireng Wasiat Bapak. Jodoh wasiat Bapak. Jodoh wasiat Bapak. Gimana sehat kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Sekarang lagi libur dulu enggak syuting ya? Sekarang lagi. Ya, sekarang keahliannya apa? Kesibukannya syuting di kampung aja ya, YouTuber ya. Alhamdulillah subrek. Apa nama channelnya? Channelnya Bang Bara Kulon. Bang Bara Kulon. Oke, langsung aja kita tanya kepada anaknya Wak Kulon. Siapa namanya? Bang Kong? Bang. Bang Kong. Erawan. Oke. Umur berapa, Erawan? Bukan relawan ya? Irawan. Oke, sehat ya? Gitu. Sebagai apa di YouTube itu? Kameramen dan ngedit ya. Walau kepalang pangan kelahi dulu baik injos. Wak Kulon, gimana sehat? Alhamdulillah. Kabarnya gimana keluarga? Alhamdulillah. Pasiennya banyak. Alhamdulillah. Kepalang pangan ya. Subhanallah. Ini juga atas doa bersama. Amin. Istighfar. Insyaallah ya. Nanti kapan-kapan saya main film di sini. Di syuting di sini. Oke. Nanti kita tanya-tanya dan untuk kurang lebihnya kita tanya lagi kepada abang kita. Sehat Bang Ajun? Alhamdulillah. Woi, kemana aja ini udah kangen? Ayawai. Enak bahasa Sunda paling terbaiki. Kepalang pangan bang. Bahasa Madura Madano bang. Madura boleh sih. Iya. Tengok di kilang. Ya nanti kau ku tengok kan, saya kan sudah tengok sekarang dari kapan pun saja sampai saiki ku tengok kau. Budul kali. Alah kawan. Budulah. Sekarang kesibukannya apa ini? Aku kesibukan sekarang ini enggak ada kesibukan, saya pengacara sekarang kawan. Pengacara pengangguran tanpa? Iya. Iya salah. Masih banyak yang datang ke rumah. Pasannya alhamdulillah lah kalau kau bilang itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aku ngitung dong. Tapi kan lupa dinding. Salah. Pengin kali kepala gue dia. Pengin ini otakku mau pecah ini rupanya kalau aku kau tunggu dari tadi. Aku sibuk lah. Ya aku ngerti lah kau. Iya. Kalau aku tak ngerti enggak bakal kau ketunggu ini sampai 6 5 jam. Jadi ingat-ingat sih. Tergantung umurnya kopinya mana ini. Kopinya mana kopi? Lagi nyeduh kali ya. Nyeduh ke sini kopinya nih. Tadi dulu aku bicara-bicara dikit ya. Ini juga nih. Siap. Nanti dulu lah kawan itu. Ya ini namanya Wak Kulon ini. Siap Wak Kulon. Wak Kulon. Oh, nah ini saya ikin. Oh, Wak Kulon. Iya. Saya kupe, itu tak beritin nih cucu pelah hati cuha. Iya, ini arti sih. Arti sih ini mau cuci kah? Kayu cuci apa cah? Oh, cah. Aduh, ayam dari. Boleh hati. Wah, cuci apa ini? Alamat cuci apa ini? Muci ha. Kau ini cah? Aduh, cah. Oke, pemirsa. Hanya cukup di. Subhanallah pemirsa, itulah keseruan kami ya keluarga besar Guriang seperti itu. Udah lama enggak ketemu sama beliau Ajun. Silakan kepada udah lama Kang Ajun ini asli dari aku dari Kandul dulu ya. Iya, silakan ke pemirsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah illahi rabb ang tam maksud warido ka batu di ati ni mahabbat ka takarrabat illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan dulu saya ini kawan ya. Nama saya Muhammad Ajun Junaidi Al-Bantadi Al-Badawi Sangklana 2. Ya. Nah, terus lanjut. Kenapa saya bilang kok bisa? Kok coba tanya dulu. Kenapa kok bisa ada begini-begini gitu? Iya, kenapa itu? Aku bilang ini kawan. Iya, gimana? Kalau saya ini asli Banten Betawi. Oh. Kenapa aku bilang Banten Betawi? Tanya dulu ayo. Tanya dulu. Ya, gimana itu kok bisa seperti itu? Kita bikin suatu Banten Betawi itu ya karena saya bilang tadi IKRB 2. Apa itu IKRB 2? Apa itu? Jawab dong. Iya. Ikatan Keluarga Besar Rembang Banten Betawi. Oh. Ayolah.
tengok-tengoklah. Ya. Jadi apa saya akan simbolkan di sini, saya akan bukakan semua sejarah daripada silsilah sejarah, arti daripada sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Ai. Iya, kiu kiu di bawah ini. Yo. Iya, iya, iya. Terus. Oke, siap. Dengar-dengar Banten itu bakal dibagi dua, gimana kisahnya? Silakan. Banten yang sini. Iya, iya. Itu juga saya akan nanya sama Abang Aju. Oke, siap. Iya. Gimana itu maksudnya Banten itu ada perencanaan dibagi dua itu? Ada yang udah bilang bagi dua? Iya. Maksudnya dibagi dua gimana yang diceritakan? Ada Banten dua kabupaten maksudnya ya kan? Kan Banten itu kedua kabupaten ya memang sekarang? Rangka sama apa? Bukan maksudnya kabupaten Pandeglang rencana itu dibagi dua. Iya. Oh di kabupaten ya? Bahkan ada kabupaten Sibaliung katanya. Gimana? Oh iya. Kalau berbicara kita untuk kembali ke yang satu, karena yang satu itu menjadikan suatu tuh. Mumi maletopi cahaya kalau kita bilang kalau itu kawan, kalau bicara itu cicilan daripada ecep kan ngerocok toro ya. Aku bilang dulu dari awal dulu nih, aku secara dulu, aku buka nanti buka semuanya. Iya. Perkenalkan saya sudah bilang tadi, kenapa saya ambilkan daripada sejarah perjalanan yang 1-1-2-2-1, kembalikan kepada siapa? Guru besar kita kan? Iya. Siapa guru besar kita? Iya. Tadi lupa lagi saya. Ayo siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Loh kok itu? Guru besar kita yang mencetuskan kemarin 2-1-2 siapa? Habib. Ya, Habib apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu simbol sebenarnya kawan. Kenapa bisa dibilang 2-1-2? Wallahu alam bisawab. Satu juga karena saya enggak kenal beliau. Saya cuma mahabah dekat dengan beliau. Macam mana pula kau siapa? Kita kenal sama beliau. Aku tuh kenalnya cuma dari rasa. Oh, rasa. Mahabah, kecintaan. Aku cinta sama beliau. Pedikali. Kalau begini aku sama kau kan sudah jelas lahir batin sudah punya. Oh, lahir ya. Oh, macam mana pun. Kalau sama Habib Rizik Syihab. Mahabbah. Dekatkan saya dengan beliau memang iya. Kenapa saya bilang? Kalau ketemu langsung saya belum ketemu kawan. Siapa dia, siapa saya kan? Jauh langit bumi dan bumi saya bilang kan? Betul kan? Cuma saya punya ada satu jawaban saya. Apa itu, Bang? Ada itu dari mana itu kita ambil itu? Nahdlatul Ulama. Itu kan nur apa itu apa? Ya, Ki Haji Abdullah. Itu nur apa bahasa itu sekarang? Nur buat nur. Berbuat kau nggak berani bertanggung jawab. Dulu kali kau, aduh macam ini kili banget. Air minum ini buat uang pengulon ini. Biar nanti ambil sendiri aja. Kita tanya kepada uang pengulon ya. Hanya di laptop. Dua ini jos, buset mantap. Ini beliau ya, subhanallah nanti kita bikin film di sini barengan nanti kalau ada kesibukan. Kalau bisa, kalau bisa kita temanya kan mau Ramadan nih. Sebelum Ramadan kita sambil munggahan wa ya, bacakan wa ya. Tadi udah makan belum tadi? Alhamdulillah. Ikut makan tadi semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita bacakan. Wa, saya mau tanya nih, Wa. Iya, iya. Kan Wa nih sebelum beranjak ke media YouTuber, Wa kan pernah ya memasuki dimensi-dimensi alam-alam yang tidak kita lihat. Oh iya, pernah. Iya, intinya alam gaib lah. Alam gaib. Ya. Kita tanya dulu ya. Astral. Ya. Terus gimana tuh, Pak? Alhamdulillah sih. Jadi gimana ya ceritanya maksudnya itu? Emang itu bahkan dulu yang Iya. Agak inget, agak lupa gitu. Iya, ya, maksudnya gitu. Jadi yang sekarang aja ya. Iya. Jadi ya, alhamdulillah sih alam gaib itu. Jadi kayak teduh gitu ya, matahari itu kayak nggak ada gitu ya, kayak gimana ya, terang tapi nggak panas, kayak bulan purnama gitu aja. Jadi apa nama kalau bahasa Sunda itu sunyi ya? Ya. Subhanallah. Terus saya pernah cuma masuk ke alam Gantrawang. Oh, pernah itu? Cacut. Cacut. Terus. Di Gantrawang itu sebetulnya baik-baik sih. Gitu, jadi Gantrawang itu sebetulnya leluhur kita juga, gitu ya. Pernah saya itu rame, biasa seperti kita pasar atau ya, perkampungan ya. Perkampungan, perdagangan ada, perkotaan ada, gitu ya. Dari rakyat hingga yang punya jabatan juga ada, itu ada. Oh, ayo seperti, berarti ada panglimana juga. Ada. Seperti kita kepolisian, RT RW seperti itu. Ya, sebetulnya itu masih leluhur kita juga sih. Jadi beliau itu masih keturunan dari kerajaan Siliwangi itu. Masya Allah. Itu kan Siliwangi itu kan luas gitu ya. Luas. Itu dari sana Pajajaran sehingga ke daerah kita ini, daerah Banten. Bahkan Banten kan ada tiga. Banten
satu ya, bareng ya. Girakan itu serang. Serang. Itu lambangnya kan macan. Macan. Ya, macan. Simbol lah bangsa itu ya. Iya, bener. Terus kalau banteng rangkas itu kan simbol itu calung. Calung. Bitung ya, bambu. Iya bambu. Tung ya. Terus. Kalau banteng kita nih panggilan ya, banteng tengah kulon itu kan. Kulon. Lambang itu badak bercula satu. Oh iya bener nyambung. Terus iya. Iya bener kaget kita. Badak. Iya badak. Makanya kalau nanya tentang daerah Banten kan Banten itu luas kan gitu. Luas ukurannya ya. Tapi mertua mah seperti itu aja. Subhanallah. Itu pengalaman gua dulu ya. Iya. Tapi banyak masih banyak. Masih banyak ya. Cuma lain kali aja. Nanti kita di review lagi.